juga kita praktekkan teman-teman ya. Bisa manual, dia bisa juga otomatis. Ada R tuh mundur seperti biasa, N misalnya dia agak nanjak, giginya turun. Jadi ketika mau nambah gigi kita tinggal mundur. Ini kita pakai matic ya. Jadi halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas sistem transmisi Karimun ini teman-teman ya. Jadi sistem transmisinya adalah tipe AGS teman-temannya, atau auto gear shift. Apa itu auto gear shift? Langsung aja kita praktekkan teman-temannya. Jadi auto gear shift itu merupakan sistem transmisi ya seperti ini teman-temannya. Jadi dia seperti matic, dia bisa manual, dia bisa juga otomatis teman-temannya. Jadi ada dua tipe. Jika pengen manual bisa, dan otomatis juga bisa. Langsung aja kita nyalakan kontaknya ya teman-temannya. Seperti biasa ketika kita menyalakan, kita tekan dulu rem ya teman-temannya. Kita tekan rem dulu, diinjak rem, kemudian kita nyalakan. Oke, mesin kemudian menyala. Setelah mesin menyala, kita lihat transmisinya seperti ini teman-temannya. Di sini ada R itu mundur seperti biasa, N itu netral, D itu otomatis teman-temannya, M itu manual, minus ke atas itu nambah gigi, maksudnya mengurangi gigi, dan plus itu menambah gigi teman-temannya. Jadi AGS ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-temannya. Jadi kelebihannya kita bisa menggunakan dua mode, mode manual dan mode otomatis teman-temannya. Sedangkan kekurangannya dia kurang berakselerasi dan kurang responsif. Jadi ketika kita dari netral ke G1, ketika kita injak gas, dia kadang kurang respon, beberapa detik kemudian baru dia respon teman-temannya. Dan ketika kita menggunakan mode otomatisnya, itu agak aneh teman-teman. Jadi di pertengahan tuh bisa ngover gigi sendiri dengan mengejutkan. Jadi kita yang di dalam mobil tuh kaget, tiba-tiba kok kayak mobil manual mengover gigi itu teman-teman. Jadi sistem kejut gitu teman-teman ya. Jadi itu kalau menurut saya kurang worth it sih kalau itu. Tapi untuk beberapa orang sih ada yang suka, karena dia ada mode manualnya dan otomatis, jadi nggak repot ketika di macet-macetan teman-temannya. Oke, langsung aja kita praktekin teman-teman ya, kita di jalan. Oke, oke teman-teman, jadi ini di posisi D teman-teman ya. Jadi posisi D itu kita ibaratnya matic ya teman-teman ya. Kita nggak usah nyentuh persneling lagi, jadi tetap seperti ini. Dia akan otomatis menyesuaikan giginya teman-temannya. Jadi kalau misalnya dia agak nanjak, giginya turun, jadi udah laju, giginya naik teman-temannya. Jadi ini seperti mobil matic teman-teman. Jadi tinggal gas rem aja. Oke, kemudian kita coba ke mode manual teman-teman ya. Jadi ini bisa manual, jadi kita tetap mengovernya secara manual. Kita over gigi secara manual, yaitu dengan cara kita geser ke M ya teman-teman ya. M-nya geser ke kiri gini teman-teman. Oke, geser teman-teman ya. Ini adalah kita bisa menggunakan manual. Jadi ketika mau nambah gigi kita tinggal mundur, itu giginya nambah secara otomatis. Ketika mengurangi gigi, kita majukan persneling-nya seperti ini teman-teman ya. Nah, itu gigi akan berkurang secara manual. Nah, kelebihannya manual ini jadi kita akan lebih mudah berakselerasi teman-teman ya. Jadi ketika kita membalap mobil dari kanan, kita menggunakan manual aja. Karena kalau kita menggunakan matic, di tengah-tengah itu bisa ngover sendiri persnelingnya, jadi agak kurang cepat membalapnya. Jadi kalau bisa manual, itu sama dengan mobil manual, jadi bisa akselerasi teman-teman ya. Oke, nanti kita lihat di layarnya teman-teman ya, ketika over gigi ya. Jadi ini mode berkendaranya teman-teman, dari dalam kita pakai manual ya teman-teman ya. Kita pakai matic ya, jadi cukup nyaman, cuma agak ada suara berisik sedikit teman-teman ya. Nah, dalam kota kita pakai otomatis saja teman-teman, karena bentar-bentar berhenti, jadi nggak susah untuk mengoper persneling. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, itu tadi dari percobaan kita menggunakan transmisi AGS di mobil Karimun teman-teman ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Berikutnya kita bahas lagi tentang hal lain di Karimun ini kalau ada waktu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.